Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya membahas salah satu modul penghobi strobo, khususnya di kendaraan bermotor. Ini kalau nggak salah 6 mode, nanti akan saya tunjukkan keterangannya. Oke, saya coba saja. Ini input, ini output. Negatifnya kalian gabung, outputnya ada 2. Negatif digabung bro. Oke, saya solder dahulu. Oke, saya solder, ini negatif input. Ini positif input. Kemudian ini positif output. PCB-nya kotor ini, susah disolder. Harusnya dibersihkan dahulu. Oke, ini positif. Negatifnya saya beri kabel saja tambahan. Oke, sudah. Oke, terlihat negatifnya sudah saya gabung, positif. Saya menggunakan yang kecil dahulu. Oke. Ini MOSFET bro, nanti tipenya akan saya tunjukkan. Ini negatif, saya menggunakan 12 volt. Dan ini positif, yakin. Oke, saya coba ganti yang besar saja lampunya, saya ganti dahulu. Oke, ini modul yang terbesar saya punya di kelasnya. Menurut spesifikasi 6 watt, tapi tidak ada 6 watt. Saya coba saja. Oke, saya coba dan akan saya coba ketahanan selama kira-kira sekarang jam 11. Besok pagi baru akan saya hentikan. Ini rupanya normalnya pada saat di on kan otomatis dia akan ke 6 mode. Kita hitung saja modenya. Ini mode 1. Ingat bro, speednya dapat diatur. Ini mode 2. Ini mode 3. Ini silo bro, mata saya sampai sakit. Kemudian mode 4. Mode 5. Yang ke 6. Oke, saya pencet lagi, apakah otomatis mengulang mode atau kembali lagi, saya coba. Oh ya, benar. Jadi saklarnya ada 6-7 mode, artinya mode 0 ke semua mode, terus mode 1 sampai mode 6. Oke bro, akan saya uji ketahanan sampai kira-kira 7 jam. Saya diamkan saja. Oke bro, sekitar 6 jam, 7 jam ini. Mantap bro, tidak ada yang hangat, hangat saja tidak ini. Adem ayam. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.